on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, channelnya Penghuni Rawa. Nah teman-teman, di bagian cerah kali ini kita akan OTW mancing di daerah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Ini penampakan orang yang mancing. Mang. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health. Nah, inilah para personilnya. Ini bukan personil grup band ya teman-teman, tapi mereka ini adalah personil para pemancing mania kita kali ini. Dan mudah-mudahan mancing kali ini kita mendapatkan hasil yang sangat lumayan ya. Dan kemungkinan besar tangkapan kita yaitu adalah ikan mujair. Nah teman-teman, untuk suasana tambaknya ini ya, ini adalah tambak ikannya yang rencananya kita akan coba mancing di sini. Dan untuk ikannya mudah-mudahan sih dapat ikan yang lebih besar ya, tapi sepertinya target kita adalah ikan mujair. Dan untuk umpan mancingnya sendiri kita menggunakan cacing susu teman-teman. Kita sudah sampai di tambak yang dituju. Nah, bagi teman-teman yang ingin mancing di daerah sini, alangkah baiknya kalian harus izin dulu ke pemilik tambaknya, teman-teman. Walaupun ikan mujair itu adalah salah satu hama juga sih ya, tapi alangkah baik tetap aja kita harus izin kepada sang pemiliknya. Oke, teman-teman, kita akan coba mancing langsung. Yuk, ikutin kita terus. Nah, jadi teman-teman, tempatnya sangat sejuk sekali dan nyaman sekali, adem sih karena masih pagi teman-teman ya. Oke, kita coba tanya ke salah satu pemancingnya teman-teman. Apa yang tuh? Keluhannya apa ini? Punya lundu. Nah, jadi inilah para pemancing kita. Jadi mereka harus sabar sekali menunggu. Nah, jadi teman-temannya, ternyata memancing itu adalah salah satu menguji kesabaran kita, karena kan sekali ngelempar nggak tentu harus dapat teman-temannya, apalagi teman di sampingnya dapat, wah itu makin greget lagi yang pastinya. Jadi memang harus menguji kesabaran kita semua. Nah, kali ini saya akan langsung coba meracik pancingannya daripada saya menonton saja. Lebih baik saya turun langsung, mudah-mudahan mancing kali ini langsung dapat strike yang gede teman-teman ya. Oke, ini diulur dulu jorannya, diperpanjang dulu ya, dan kita pasang kailnya dan juga umpannya itu menggunakan cacing susu.
sudah jadi kita masang jorannya, tinggal kita masang umpannya. Ini adalah umpannya, kita menggunakan cacing susu. Sebenarnya saya rada geli sih teman-temannya, karena sudah lama sekali tidak mancing alias megang cacing seperti ini. Tapi mau gimana lagi ya, harus memang harus kita kuat dan harus tega juga sih sebenarnya, geli-geli gimana gitu. Oke, langsung saja kita lempar jorannya nih teman-teman, mudahan langsung dapat strike ya. Nah, karena kita mancing di tambak orang, jadi kita tidak bisa asal mancing ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melempar kailnya sejauh mungkin, karena di depan situ ada talinya, yaitu pembatasnya. Karena di sana kan emang terambak atau tambak para nelayan, yaitu mereka nambak bandeng. Jadi kita hanya nangkap ikan yang kecil-kecil yang di sampingnya, yaitu ikan mujair. Tapi mujairnya nggak terlalu kecil-kecil kok teman-teman. Nih kita strike ya, dapat langsung nih teman-teman ikan mujairnya. Wow, mantap. Nih saya megang kamera sambil mancing, rada susah ya teman-teman ya, karena ini kan kameranya masih menggunakan handphone. Makanya bagi teman-teman, yuk bantu subscribe bisa, kita bisa beli kameranya. Nah teman-teman, untuk ikannya sendiri lumayan gede ya, ini sekitar 3-4 jarian, yang nggak terlalu kecil-kecil amat dan juga nggak gede-gede banget gitu. Tapi lumayanlah untuk digoreng, dan yang pastinya enak bagi Anda yang suka dengan ikan. Oke teman-teman, sudah kita taruh ikannya, kita coba mancing lagi dan mudah-mudahan dapat strike lagi ya. Nah teman-teman, selain di tambak itu, di sini juga ada sampingnya ada sungai atau kali teman-temannya. Di sini banyak sekali ikan lundu ya, atau ikan keting biasanya kita menyebutnya, tapi yang sering disebut masyarakat Indonesia yaitu ikan lundu. Nah teman-teman, bagi Anda yang suka dengan ikan lundu itu sangat, sebenarnya sangat enak teman-teman ya, walaupun kepalanya keras tidak bisa dimakan seperti ikan sapu-sapu, tapi saya sangat suka sekali teman-teman dengan ikan lundu ini. Oke, jadi sekali ini kita akan coba mancing ikan lundunya juga ya, jadi kita akan goreng nanti. Nah ini teman-teman dapat kecil ya, tapi ini kalau lundu itu kalau sudah diangkat seperti ini, biasanya walaupun kita lemparkan lagi ke air nanti akan mati teman-teman ya, karena lundu itu tidak kuat, biasanya cepat mati. Jadi alangkah baiknya walaupun kecil tetap kita ambil teman-teman, tetap kita goreng, jadi tidak ada yang mubazir. Nah ternyata selain di sungai tersebut, di dalam tambak ini pun banyak sekali ikan lundunya teman-teman. Dan kali ini kita juga masih dapat satu ekor lagi nih ikan lundu. Tetap kita ambil ya, karena saya emang sengaja mancing juga sih untuk ikan lundunya, karena saya sendiri juga sangat doyan sekali dengan ikan lundu tersebut. Tapi tetap harus hati-hati teman-temannya saat melepas kailnya ini, karena ikan lundu ini memiliki patil itu ya, sangat sakit sekali jika kita kena tangan kita, seperti disuntik, nyilu-nyilu gimana gitu ya. Nah teman-teman, ini sudah sekitar pukul 9 pagi teman-temannya, untuk pendapatannya sendiri lumayan banyak nih teman-teman, sekitar 5 kiloan loh. Ini adalah ikan mujair dan ikan apa itu yang warna putih kurang tahu juga ya, tapi yang pastinya lumayan nih teman-teman digoreng. Ini ikannya masih seger-seger alias masih pada hidup semua ya.
ini teman-teman dapatnya lumayan banyak. Sepertinya kawan kita yang satu ini bakal dapat lagi. Ya bener, strike dia dapat ikan apa ini namanya bang. Wow, sangat dalam sekali ya. Emang harus telaten sih kalau mancing itu, harus menguji kesabaran kita banget nih. Nih dapat kailnya. Biasanya kalau sudah kailnya sedalam ini, ikannya akan mati teman-teman ya, karena terlalu dalam dan yang pastinya menyakitkan ini sepertinya. Widih, strike lagi nih Mang Usin. Wow, mantap nih Mamang Usin dapat ikan mujair. Nah ini teman-teman, untuk ikan mujairnya lumayan besar nih Mang Usin dapat nih. Sangat mantap sekali jika digoreng atau bahkan dibakar. Biasanya sering tersedia di masakan Padang teman-teman ya, ikan mujair ini dibakar, karena memang memiliki citra rasa daging yang sangat enak bagi Anda yang pencinta ikan. Tapi kan kadang ada aja orang yang alergi ikan. Oke ini teman-teman, ikannya kita masukin lagi ya tuh. Jadi dapatnya sudah lumayan banyak. Oke, diangkat nih teman-teman. Tuh, lumayan banyak ya ikannya. Jadi Mang Usin ini adalah salah satu senior kita saat mancing. Jadi memang sih biasanya kalau senior itu suka mancing itu suka dapat banyak gitu. Ada aja rezekinya gitu ya, karena kan memang hobinya mancing. Jadi biasanya ikannya tuh cenderung makan pancingannya dia, padahal kita di sampingnya tapi yang dimakan adalah pancingnya dia. Umpannya pun tetap sama, tapi ya aneh aja gitu teman-teman ya. Tuh dia dapat lagi teman-teman, tapi ini yang lebih kecil nih. Kenapa namanya? Nah mungkin sekian saja ya, kapan-kapan kita sambung lagi keseruan kita dalam mancing. Tapi perlu kami ingatkan sekali lagi nih kepada teman-teman semua yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Atur nuhun, martur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Cuma